Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanana ilma lana alam tana inna alimul hakim. Santri-santri mutiara anak soleh serta ustaz-ustazah mutiara anak soleh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara kemuliaan-kemuliaan tersebut terdapat hari-hari yang mulia, malam-malam yang mulia, serta bulan-bulan yang mulia dan juga waktu-waktu yang mulia lainnya. Waktu-waktu yang mulia tersebut terdapat hari Jumat, hari Arafah, musim haji, dan juga bulan Ramadan serta bulan-bulan lainnya. Di malam yang mulia, Allah memberikan khusus satu malam yang sangat mulia, yang luar biasa sekali pahalanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tersebut kita kenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar hanya ada pada satu malam di bulan Ramadan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 bahwa di malam Lailatul Qadar, tepatnya di bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, Allah menurunkan kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an. Di malam Lailatul Qadar, jika kita menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita terhitung seperti layaknya orang yang sedang beribadah selama 83 tahun atau setara dengan 1000 bulan. Sangat luar biasa pahalanya, kawan-kawan semua. Di malam tersebut, di malam mulia tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut, hendaknya kita perbanyak ibadah kita, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak beristighfar, bermuhasabah diri, dan beriktikaf di sepertiga malam. Ada yang ingin mendapatkan seperti itu? Tentu kita umat Islam sangat ingin mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa banyaknya di satu malam tersebut. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf sanah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di ayat tersebut surat Al-Qadr ayat 1-5 telah dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an tepat di malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar itu hanya ada di satu malam bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Kemudian di ayat di surat tersebut juga dijelaskan bahwa di malam itu telah turun beribu-ribu malaikat dan juga malaikat Jibril menurunkan hidayahnya, hidayah Allah melalui malaikat-malaikat tersebut ke bumi. Sungguh luar biasa sekali nikmatnya. Jika kita dibandingkan dengan kita harus beribadah selama 83 tahun, belum tentu kita bisa, teman-teman. Belum tentu kita menemukan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita gunakan semaksimal mungkin bulan Ramadan ini dengan kekhusyukan dalam beribadah, meskipun keadaannya sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun dengan adanya pandemi tersebut, wabah tersebut, janganlah membuat kita malas untuk beribadah, janganlah membuat kita menyerah untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah teman-temanku semuanya, santri-santriku semuanya, ustadz-ustadz mutiara anak soleh semuanya, mari kita bermuhasabah diri, kita perbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan istighfar, memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di bulan di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa meraih malam Lailatul Qadar beserta keberkahan bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya dalam keadaan yang berbeda, tentunya dalam keadaan yang lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Demikian tausiah saya tentang malam Lailatul Qadar. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.